Zetania, sebuah bandar yang tenang dan aman damai. Penduduknya saling tolong-menolong. Tetapi, geng Calavera kembali untuk mencuri Xenochip dan membuat kacau di bandar Zetania. Sekumpulan penyelamat telah muncul melindungi Zetania. Mereka adalah Robo Zeta. Go, go, Robo Zeta! Robo Zeta, go! Alah, kau ni relax lah. Make up banyak pun bukan tambah cantik. Okey apa yang dia sulit? Makin comel. Sampai habis kincu aku. Sejak mana nanti aku nampak geng kau aku sorokkan. Weh, kau jangan main gila dengan aku eh. Aku bully orang tak apa. Orang mana boleh bully aku? Rex, main aku sini, make up aku. Tengok si Bebop ni ha. Bebop, apa benar yang dikatakan oleh Ellie tu? Hah, berani sungguh kamu. Nyampah tak tengok kau upload kat Zetagram tu. Muka macam itik. Bajet cantik lah tu. Comel apa? Yang kau dekir apa hal? Duk usik sebar aku. Mana Ellie tahu Bebop yang usik makeup Ellie tu? Baik. Ha, ini putihnya. Buruknya. Alamak. Aku tutup muka sendiri pula. Apa ni? Kau yang upload? Muka buruk. Cepat, Rex. Kutuk dia lagi. Kita bully dia pula. Kau jangan, Rex. Aku pancitkan tayar kereta tank kau nanti. Rex, Ellie, Bebop. Kenapa ni? Korang gaduh ke? Tanyalah si kaki bully ni. Janganlah ada bully-bully dalam masalah muka macam ni. Ish, tak baik. Ini akan memberikan aura negatif untuk kita semua. Ha, betul tu. Kan seronok bila nak bekerjasama dalam pasukan yang sepakat dan positif. Hai semua. Ha, apa khabar? Haha, khabar baik Xenochip. Ada pun Xenochip. Sebenarnya, saya daripada tadi tau perhatikan apa yang berlaku antara Bebop, Ellie dan Red. Ya ke Xenochip? Robot Zeta semua. Membuli adalah satu perbuatan yang tidak baik. Bebop, janganlah bully Ellie lagi. Mentang-mentanglah dia seorang je perempuan dalam kumpulan ni. Kita kena saling hormat menghormati sesama kita tau. Baik, sekarang apa kata kamu bermaafan? Persahabatan kan lebih penting. Hai kawan-kawan. Cepat-cepat like, share dan subscribe channel kami tau. Ellie, saya minta maaf ya. Nanti saya ganti balik semua barang makeup awak ya. Okey. Dan saya pun nak minta maaf juga ya sebab ejek awak. Lepas ni, saya ajak awak cara solek supaya lebih handsome. Saya pun nak handsome gak? Percubaan demi percubaan telah aku buat. Kali ini tanpa rasa jemu, aku akan mencuba lagi menaluki bandar Zetania. Sekaligus menghampuskan geng Robo Zeta dan dapatkan Xenochip. Lepas semua tu, bos nak buat apa kalau dah menang? Aku akan jadi lebih berkuasa dan kuat dah lepas tu.
Tapi kan bos, bandar dah musnah. Orang ramai pun dah tak ada. Tinggal kita je bos. Macam tak syok je plan bos. Hei, korang ni dah kenapa ha? Sejak bila pula pandai mempertikaikan sasaran hidup aku kan? Ha? Alah, bos ni. Janganlah marah-marah. Kita orang bertanya je. Bukan nak mempertikaikan usaha bos. Hei, tangan tu. Alah, bencilah. Memang plan bos agak kurang. Balik karen je bikin raksasa. Betul, Teh Merah. I setuju dengan you. Dah aku pula yang kena. Tangan! Korang ni sengaja je nak bully aku kan? Dengar sini. Tiba-tiba dapat idea pula nak buat raksasa berkuasa membuli. Boleh aku bully geng Robo Zeta dan seluruh bandar Zeta ni ya? Sebelum aku membuli korang dengan ugutan memotong gaji, baik korang ikut aku ke bilik pembuatan raksasa. Baik, bos. Apalah kat dalam ni? Lamanya! Dah keluar dah ni! Tunggu cepat! Alamak! Rasa macam dah terlepas! Badan muka kau! Bagi baliklah tukar seluar! Tidak! Dalam kandang sini ada orang! Enam ketak! Lega. Baiklah, nak keluar ni. Eh, apa salah tak boleh buka ni? Woi, siapa pergi kerja ni, ha? Woi! Bagaimana keadaan sekarang, Zainuchi? Seperti yang kamu semua sudah tahu, bandar Zaitania sekali lagi telah diganggu oleh Anasir luar. Musuh kita ini dikenali sebagai raksasa cabi. Kelebihan raksasa ini ialah kuasa membuli. Dalam masa yang sama, raksasa ini juga boleh mempengaruhi sesiapa saja untuk membuli sesama sendiri. Aik, kita baru selesai masalah buli sesama kita. Penekanan tema lah ni. Jangan harap raksasa ni boleh buli kita. Come on, geng. Kita akan tetap bersama menentangnya. Yeah! Apa pun rintangannya kita akan hadapi bersama. Biar sehebat mana pun cabaran mendatang. Tak baik semua. Jangan pernah pudar semangat. Keep it up, don't give up. Kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik. Baik, Zenuchi. Ayuh kawan-kawan semua. Go, go, Robo Zeta. Robo Zeta, go! Seronoknya membuli dia orang semua ni. Kenapa ni? Aku dah bully diri sendiri ke ni? Tidak! Itulah namanya karma! Raksasa cabi telah membuli warga Zaitania dengan teruk sekali. Sehinggakan mereka semua takut untuk keluar rumah. Jika ini berterusan, mereka akan hilang keyakinan diri. Lebih baik kau menyerah sebelum tindakan yang lebih keras diambil pada kamu. Ya, dah sampai pun makhluk-makhluk yang bakal kena buli ni.
Wah, boleh tahan juga dia punya belagak. Oscar Babo, turun! Jom geng, kita beraksi sekarang! Babon-babon semua, ayo mulakan serangan! Yo, mari kita mulakan! Terimalah serangan ini! Ha, macam dengan cerita tadi tu. Kalau kawan-kawan semua nak tengok kesudahan cerita tadi tu, tunggu sambungan di rumah TV kawan-kawan pula ya. Okey, bye.